dare you to fix me. I'm crossing the line again, falling on my knees. Eh, Vin, kamu inget gak sih waktu kamu lupa bawa KTP gara-gara dompet kamu juga ketinggalan? Dan yeah, apapun juga gak ada duit juga kan buat itu. Iya, aku inget banget itu. Aduh, malu-maluin banget itu semua. Iya, harus sih. Duh, jangan lagi deh keulang. Kamu inget aja lagi. Ya itu lucu aja sih menurutku. Tapi lucu banget sih. Jadi, oh iya. Kenapa? Enggak. Udah, belum sih. Udah. Hah, udah. Kenapa sih? Dari tadi punya apa dulu? Oh enggak, ini kayak ada orderan itu. Pesanan apa? Oh. Ya soalnya kamu dari tadi sibuk sendiri aja sih. Oh, enggak. Bentar, bentar. Vultures are circling me around it. I need to find. Mungkin Kevin sedang di perjalanan. Aku yakin sih dia gak lupa sama janjinya. Something I can't forget. My heart won't let it rest, but you keep on forgiving. Oh, oh, admit that I'm afraid. If I let go of this rage, am I complicitly betraying my heart, my love, my life, the price? It's hard to find goodbye. Pulang ya. Ya, kamu hati-hati ya. Makasih ya makan malamnya. Iya, sama-sama. Ya udah, kamu hati-hati ya. Makasih ya, Vin. Aku sangat bahagia. Ya, meski umurku gak lama lagi sih. Mohon. Kamu harus lawan kanker itu. Aku yakin kamu pasti bisa sembuh. Kamu harus berusaha ya. Aku ingin kamu ada di sisiku sih sampai aku sembuh. Iya, aku akan selalu di sisimu. Kevin, Daniel, oh jadi ini alasannya, lu nggak pernah jawab telepon gua? Dia Daniel yang aku ceritain, Daniel, nggak, ini alasan lu. Tunggu, aku bisa jelasin. Daniel. Alasan lu selama ini kagak jawab telepon gua, gini. Aku bisa jelasin. Enggak. Ini alasan lu. Lu apa susahnya sih ngomong? Apa susahnya lu ngomong sama gua? Lu kalau memang punya data yang punya baru, ngomong. Cukup. Apa susahnya lu ngomong sama gua? Apa susahnya lu ngomong sama gua? Lu udah punya gua, masih aja kurang satu. Maksud lu apa? Aku itu punya jantung tapi gak punya hati. Udah, gue mending gua yang pergi. Sakit lu. Sakit lu. Kurang lu, kurang sama gua. Terus. Daniel, tunggu.
Tak tahu cinta yang sebenarnya, cinta yang datang. Kamu kenapa sih malam itu nggak ngangkat telepon aku? Aku udah tidur, Daniel. Umen tidur cepet? Ya kan siangnya kegiatanku padat, terus ya kecapean malam. Tapi benar kamu nggak apa-apa? Iya, nggak apa-apa. Aku khawatir tahu kamu kenapa-napa. Takut kamu sakit lagi kan? Seperti ini, ku tak akan pernah memulai. Bodohnya diriku tak menyadari. Kini ku terlambat untuk sesali. Boleh aku duduk? Ya udah, boleh. Aku Anton. Ya. Aku masa lalunya Kevin. Dulu aku pergi meninggalkannya ke Singapura dan sekarang aku kembali ke sini untuk menghabiskan sisa waktuku di sini. Maksudnya? Kamu harus tahu aku kena penyakit kanker stadium 4. Jadi aku kembali ke Indonesia untuk menghabiskan sisa waktuku di sini. Dan aku teringat sama kasihku dulu, Kevin, dan aku ingin menghabiskan sisa-sisa hariku bersamanya. Tapi kamu tahu sendiri, ternyata Kevin sudah bersama dengan kamu dan aku nggak tahu. Aku minta maaf. Tetap aja lah. Kalian berdua udah bohongin gua. Kevin gak bisa jujur. Mungkin Kevin melakukan hal seperti itu untuk melindungi perasaannya terhadapku. Melindungi apa lagi? Dia bisa melindungi perasaan lu tapi gak bisa melindungi perasaan gua. Iya, aku tahu. Tapi kenyataannya memang Kevin sayang sama kamu. Dia gak bisa bohong. Kalau memang sayang, ya kan? Dia gak mungkin begitu. Gue telepon berkali-kali. Tahu-taunya sama lu berdua. Maksudnya mungkin, apa? Mungkin Kevin melakukan hal itu, dia ingin tidak membuat aku sedih. Aku paham perasaan kamu. Tapi aku pikir Kevin melakukan hal itu untuk melindungi perasaanku agar tidak sedih. Karena kamu tahu sendiri, usiaku tinggal menghitung hari. Tahu gua. Tapi kalau kayak gini caranya, sama aja ada orang yang sakit juga. Ngelihat kalian berdua gitu loh. Depan mata. Lu bayangin dah. Ya, aku tahu. Tapi sekarang apa? Kenyataannya kan kamu sudah tahu. Kenapa Kevin melakukan hal seperti itu? Sama aja dia tetap enggak bisa jujur sama gua. Tapi dia tetap nyayangi kamu. Sayang dari mana? Kalau memang dia sayang, dia ngabarin. Dia ngomong sejujurnya tentang lu. Enggak ada kan omongan sama kali. Sekarang kalau misalnya dia cerita tentang itu, apakah semua akan berjalan baik-baik saja? Seenggaknya dia ada itikad baik buat ngomong sama gua. Tapi kan nyatanya enggak. Aku pikir kamu seharusnya memaafkan Kevin. Karena aku yakin setelah denganku dan setelah bertemu kamu, dia sangat menyayangi kamu. Tetap aja. Sekarang dia bisa ya yang namanya berbohong. Lu tahu enggak perasaan gua kayak gimana? Iya, aku tahu. Hancur berantakan. Aku tahu. Terus gue harus percaya lagi gitu sama Kevin. Tapi kamu juga bisa nggak mengerti perasaan Kevin jika kamu berada di posisi Kevin? Aku udah sering ngertiin perasaan dia ya. Cuman sekarang lu berdua ngertiin nggak perasaan gue? Tapi sekarang gue tanya dah. Emang lu pikir gue nggak sakit apa? Depan mata anjir. Lu berdua mesra-mesraan. Iya, aku paham, aku tahu. Aku ngerti sih perasaan kamu. Cuma aku juga bingung harus berbuat apa. Sebagai teman, ya aku cuma nyaranin kamu ikuti aja apa kata hatimu. Apa yang menurutmu baik kamu lakukan. Gua udah memutuskan buat ya udahlah, nyudahin aja hubungan ini, Jira. Yang sakit tuh cuma belah pihak aja. Emang dia nggak tahu rasanya sakit. Di posisi gua pas ngeliat dia bercumbu mesra sama tuh orang. Lebih kamu yakin? Yakin. Buat apa sih diterusin? Percuma.
Dia udah tega nyakitin gua depan mata gua. Ya udah sih, itu menurut kamu baik. Gua nggak bisa ngelarang. Gua nggak bisa nyuruh juga. Karena kamu yang ngejalanin. Kalau kamu ngerasa tersakiti, ngerasa tersiksa, ya udah, kamu jauhin si Kevin. Iya. Buat apa? Kebohongan ditutupi dengan kebohongan. Gak terlalu percaya aku sama dia.